sana. Jadi kamu rasa lu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Bidik Channel. Hari ini saya nak bakar ataupun bungkus ataupun lulun ini ayam. Ini ayam dia. Kita akan buat sambal macam hari tu. Kita akan goreng-goreng ini. Kecuali ini tetap goreng. Ini saya akan goreng dulu bawang merah bawang putih halia dengan cili besar merah, cili besar putih pula hijau. Ini bahan dia, ketang kita campur sekali nanti. Lepas tu balut dia pakai aluminium. Ketang aluminium ni apa nama dia? Aluminium foil. Itu cakap masalahnya. Lepas tu kita akan apa-apa lah, jom lah. Kita blender dulu. Dia orang cakap ini berbahan ini. Aku lupa kita bahan ini. Aku rasa lada, garam, miciang, sos tiram, minyak masak. Ini dah kubut kita tahu. Ini kentang. Okey. Apa lagi? Bahan ada. Okey, ini berbahan orang. Tak boleh campur. Okey, jom pergi masak. Okey, seterusnya kita akan menggoreng. Berbahan tadi kita blender, pakai blender Trixis ni. Okey. Kita masuk ke minyak kuali depan. Okay. Minyak dah habis. Cukup tu. Okey, terus kita masukkan terus. Dia punya bahan tadi. Sebelum kita membalut dia, kita goreng dulu. Dia lebih sedap nanti. Kalau tak goreng macam ni pun tak apa juga rasanya. Tapi kurang sedap lah. Kita kena goreng dulu memang sedap. Okey. Lepas tu kita tahu dia sebab-sebab ni. Ya, kita bakar ayam hari ini. Nanti masak babi je. Dia komen marah pula aku dengan masak babi je. Masak ayam pula. Okey, masukkan. Aku rasa tinggal lama-lama. Aku rasa maksudnya aku masukkan lada. Seloki dulu. Serbuk lada ni ya. Okey. Ya. Satu masukkan. Terus tiram dulu. Secukupnya juga. Kita masukkan Ajinomoto. Ini garam ni. Garam. Sikit dan Ajinomoto. Okey, itulah dia. Simple je ni. Kita goreng dulu berbahan ni sebelum kita buat sambal ni kat ayam tu. Simple. Okey. Okey. Tu kita merasa ya. Siap ni, dengan lama sangat. Sekejap je masak. Sekejap je lah. Cukup. Lepas tu kita akan masukkan, balutkan ayam tu. Untuk ni. Okay. Ni gula, saya lupa gula tadi. Masuk gula. Masuk sudu macam tu lah. Untuk memaniskan, rasa-rasa manis dia. Rasa-rasa sedap dia semua ada. Masuk gula. Jangan lupa gula, saya lupa gula tadi. Masukkan gula kawan. I love you all. Ayatnya. Simple lagi. Jadi. Ha, nyak boyo. Jadi ada. Masuk, masuk. Sayang. Padam ni. Okey, tadi. Okey, seterusnya kita akan meletakkan. Kita akan membungkus ayam ni pakai wax film ni, daun bunga kantan macam ni. Balut dia. Supaya dia wangi sikit. Letakkan ayam ni macam ni. Okey, salah. Salah ni, sapu lu ni. Sekejap bawah dia. Dia dah wangi. Lepas tu letak ayamnya.
tambah ya. Tambah masuk dalam. Tambah sedikit. Satu kita masuk taburkan. Oke. Cantik boleh. Waktu kita taburkan bunganya macam ni. Ini bunga bawang. Apa ni? Mohonlah, mohonlah ni, mohonlah ni. Mohonlah ni. Rabur. Sama dengan ini. Itu EJ punya, nanti angkat. Jom, kita pergi sana, buka. Jom, kita buka. One by one. Dia tiga lapis ni. Wangi dia. Aroma dia mantap ni. Memang lembut liut ni. Macam pokok angin bayu ni. Marvelous ni. Rasa-rasap guys. Paha dia. Jangan ni. Lembut. Jadi semua rasa dulu. Ada sos-sos sikit sini. Oh.
pun lembut dah. Ha, tengok. Kentang dah ni. Ha. Kentang pun lembut. Tok beria. Saya nak dang kaya ketok kaban. Hei. Ha. Mau rasa? Cucu? Ha? Mau rasa tak? Sikit je lah. Sikit je lah. Nanti pedahnya. Saya telah letak kili-kili pedah ni. Sebab budak-budak nak makan. Tak rasa eh. Oh, it's so good. Ya, ya, ya. Yeah. Lembut dia punya isi. Okay. Sedap. Sangat menyenangkan. Bye bye. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Apa lagi? Itu je. Jumpa lepas makan deh. Itu dia. Ayam memang mantap ni. Dalam ni padang ni. Ada kentang. Kentang pun lembut-lembut. Lembut-lembut semua ni. Kentang dah. Maka kita berdoa dulu supaya makanan kita ini menjadi berkat. Okey, kita menjemput bini ayah bidik. Ya, boleh lah. Sembayang. Untuk berdoa apa? Bapak nak terima kasih kepada bini ayah bidik dah berkat makai kita. Ini ayam ini sudah ayam masak hari ini. Ada bah. Ini dia sebab jerawa masak. Ada bubuk ubi untuk hari. Ini ada keli. Stin abun maka ini masak tadi. Ini sih sumbai masak, bubur, macam-macam ada lah. Kita try ini dulu guys. Macam-macam try dulu. Masakan IJ. Kalau ni tak payah potong, main potong-potong pakai sudu je. Ini pula masakan. Ini dia ayam ini. Yeay. Tumben nak makeup abah dah set. Dah. Luang buat saya. Sat. Nah, semua kalau. Jumpa lain episod. Bye bye. Bye. Bye bye Sumbe. Jangan tak.